Banyak masyarakat Indonesia dan Malaysia percaya bahawa hukuman mati yang dikenakan terhadap Steven Chan ini sebagai balas dendam Indonesia kepada Malaysia di atas kematian Basri. Basri masa 37 tahun adalah pekerja tanpa izin Indonesia bekerja di Kota Kinabalu Sabah pada 1983. Dia imigran Bugis dari Sulawesi Selatan. Dia pernah menjadi kelasi kapal dan pernah berlayar ke Bangkok, Hong Kong dan Tokyo. Pada 16 Februari 1983 jam 7.30 malam, dia ditangkap oleh dua polis Sabah iaitu Korporal Selvan Palaniapan dan Korporal Awang Ahmad dari Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu. Ketika itu Basri bersama temannya Abdul Fattah Lubing yang juga seorang warga Indonesia keturunan Bugis berasal dari Maros, Sulawesi Selatan. Mereka berdua sedang berada di sebuah teksi yang diparking di kilometer 6 Jalan Terawi Putatan Kota Kinabalu. Di dalam teksi plat SA7155 dengan pemandu teksi bernama Mansor Kere yang juga berasal dari Sulawesi Selatan yang sudah menjadi warga Malaysia, ditemukan sebuah beg plastik. Di dalamnya terdapat surat khabar yang berisi 935 gram ganja kering. Perbicaraan selama 5 hari 29 Januari 1986, Hakim Abu Mansur Ali dari Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menjatuhkan hukuman gantung. Dia didakwa di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 Pindaan 1980 dan berkuat kuasa 15 April 1983. Seseorang terbukti membawa lebih 200 gram ganja atau 15 gram heroin, hukumannya cuma satu iaitu mati di tiang gantung. Selepas dijatuhi hukuman mati, dia cuba melarikan diri dari balai polis tetapi ditahan semula. Percubaan melarikan diri ini diambil sebagai bukti kesalahannya. Kerajaan Malaysia pula tidak memberitahu kerajaan Indonesia bahawa seorang rakyat Indonesia telah ditahan, didakwa dengan kesalahan yang membawa hukuman gantung. Dia ditahan selama 7 tahun di penjara Kepayan Kota Kinabalu. Namun K. Basri ini bukanlah rakyat Indonesia pertama dihukum mati. Sebelum itu, pada Julai 1982, seorang warga Indonesia dikenali Ramli Kecik berusia 40 tahun dan bekerja sebagai nelayan asal Langkat, Sumatera Utara, dikenakan hukuman yang sama. Dia telah ditangkap bersama 15.6 kg candu mentah di Kuala Perlis. Walau bagaimanapun, kes Ramli ini tidak mendapat perhatian oleh rakyat Indonesia berbanding kes Basri ini. Indonesia menuduh Malaysia telah menjatuhkan hukuman kepada Basri sebagai tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Hal ini kerana Basri telah ditahan berkaitan kes ini pada Februari 1983. Tetapi hukuman mati kes dadah ini hanya berkuat kuasa pada 15 April 1983. Menurut Indonesia, Basri tidak sepatutnya dihukum mati kerana tidak terikat dengan hukuman yang baru sahaja digubal itu. Basri telah membuat rayuan kepada Mahkamah Agung Malaysia yang kini dikenali sebagai Mahkamah Persekutuan tetapi telah ditolak. Yang menambah kemarahan rakyat Indonesia apabila rakan yang bersama-sama Basri yang dikenali sebagai Abdul Fattah Lubing hanya dikenakan hukuman penjara sahaja. Kerajaan Indonesia tidak pernah diterangkan mengapa Abdul Fattah diberikan hukuman yang lebih ringan berbanding Basri. Padahal melalui keterangan Basri di kandang tertuduh, dia mengatakan ganja itu kepunyaan Abdul Fattah. Selepas Abdul Fattah dikenakan hukuman tersebut, dia telah dijamin oleh seseorang yang tidak dikenali dan tidak pernah ditemui lagi sehingga ke hari ini. Di sisi lain, kesaksian pihak polis yang menangkap Basri serta pemandu teksi adalah tidak konsisten dan bercanggah antara satu sama lain. Namun menggunakan alasan bahawa Basri cuba melarikan diri tetapi gagal membuatkan hakim percaya bahawa Basri bersalah. Kelemahan kes ini dikatakan dia telah ditahan tanpa akses kepada pegawai konsuler Indonesia iaitu Konsul Jeneral Widodo maupun mendapatkan peguam. Setelah konsuler Indonesia mendengar perkabaran tentang penahanan Basri, beliau telah mengadakan satu pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah, Dato' Joseph Pairing Ketinggan. Ketua Menteri telah menyarankan kepada Basri menulis satu surat permohonan bagi meringankan hukuman yang dikenakan kepada Lembaga Pengampunan Negeri Sabah. Tanggal 31 Mac 1989, Lembaga Pengampunan telah menolak rayuan Basri dan mengekalkan hukuman gantung tersebut terhadapnya. Demi menghormati undang-undang di kedaulatan Malaysia, pemerintah Indonesia masih menggunakan hubungan diplomatik untuk menyelesaikan kes ini. Pada 9 Januari 1990, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Al-Atas mengirimkan surat kepada Menteri Luar Malaysia Dato' Abu Hassan Omar dan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tan Sri Dato' Haji Muhammad Said bin Kerouac. Kandungan surat itu memohon agar keputusan hukuman gantung ini disemak semula. Atas dasar keputusan ini terdapat beberapa kekurangan dalam mengadili Basri.
Bantahan dikemukakan semasa dialog pemuda Indonesia Malaysia di Hotel Safari Garden Kisarua Bogor seramai 30 wakil Malaysia dan sekitar 70 wakil Indonesia berhadapan dengan protes ini. Antara yang hadir ketika itu ialah Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Datuk Abu Hassan Omar, Tengku Ahmad Ritaudin, Datuk Megat Junid Megat Ayub dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Akhirnya dialog ini disingkatkan ke sehari sahaja. Di dalam dialog yang hangat ini, wakil dari Indonesia meminta Menteri Dalam Negeri Datuk Megat Junid menangguhkan hukuman mati terhadap Basri. Megat Junid menyarankan supaya pemerintah Indonesia menghubungi Yang di-Pertuan Negeri Sabah kerana beliau adalah satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa Basri. Duta Indonesia di Malaysia melalui wakilnya, Juniza Yaakob, telah cuba untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah tetapi gagal. Segala usaha pemerintah Indonesia nampaknya menemui jalan buntu. Pertubuhan-pertubuhan Bugis di Malaysia seperti Keluarga Indonesia Sabah Sarawak Perkisar dan Persatuan Kebajikan Bugis Sabah dan Keluarga Basri turut melancarkan kempen dan protes. Dua hari menjelang kematiannya di tali gantung, Basri bersama Tutiana iaitu isterinya memenuhi halaman-halaman depan surat khabar ibu kota dan majalah-majalah daerah di seluruh Indonesia. Malahan Banjarmasin Post pada 18 Januari 1990 menampilkan karikatur yang seolah-olah menemplak keputusan yang tidak berperi kemanusiaan oleh negara Malaysia. Akhirnya pada tanggal 19 Januari 1990, Basri telah mati di tali gantung di penjara Kepayang Kota Kinabalu Sabah. Kemarahan dan kecaman semakin memuncak tatkala Perdana Menteri Malaysia, Dato' Dr. Mahathir Mohamad dalam satu sidang akhbar bertarikh 4 Februari 1990 menyatakan beliau tidak tahu tentang kehebohan kes ini. Beliau beranggapan ada kelompok-kelompok tertentu cuba untuk memburukkan hubungan Malaysia dan Indonesia melalui isu ini. Lima tahun kemudian, giliran pemerintah Indonesia menghukum mati rakyat Malaysia dikenali sebagai Chang Ting Chong, Elias Steven Chan kerana memiliki 420 gram heroin. Kes ini bermula dari penangkapan Mania Manusami di Hotel City Jakarta pada 1985. Manusami mengaku dibayar oleh Steven Chan, seorang ahli perniagaan dari Malaysia. Walaupun menyangkal penglibatannya, Chan tetap dijatuhi hukuman mati pada Januari 1986, manakala Manusami dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Ogos 1986, Manusami mengirim surat kepada Mahkamah Agung Indonesia mengatakan dia memberi keterangan palsu, tetapi mahkamah tetap menolak rayuan akhir hukuman mati terhadap Chan pada 1991. Akhirnya pada 13 Januari 1995, Steven Chan dihukum mati dengan cara ditembak di Cibubur, Jakarta Timur. Dan dialah orang pertama yang dikenakan hukuman mati di Indonesia sejak hukuman mati untuk dadah diperkenalkan pada tahun 1976. Banyak masyarakat Indonesia dan Malaysia percaya bahawa hukuman mati yang dikenakan terhadap Steven Chan ini sebagai balas dendam Indonesia kepada Malaysia di atas kematian Basri. Sekian, terima kasih.